Ya, ketemu lagi dengan saya pada channel Yudi Animasi. Dalam video kali ini saya akan memperlihatkan perkembangan bougainville Singapura. Awalnya saya lakukan pembentukan seperti ini, dan setelah berbunga, lalu dikarenakan kurang menarik potnya, saya merubah gayanya seperti gambar berikut ini. Dan setelah seminggu kemudian mulai tumbuh subur seperti gambar berikut ini. Setelah tumbuh subur seperti ini, ada bagian yang akan saya potong di garis merah. Akan saya potong, dan setelah proses pemotongan itu, pada minggu kedua sudah makin lebat daunnya seperti ini. Lalu saya mengganti pot dengan pot keramik yang ceper. Dalam waktu beberapa hari saya lakukan pemangkasan. Hasilnya seperti ini. Sebulan kemudian, inilah hasilnya. Ini adalah bougainville Singapura yang telah saya bentuk ulang. Di bagian sebelah kanan masih ada cabang yang baru tumbuh tunas, dan di bagian atas sudah ada yang berbunga. Kita lihat. Ini baru mulai tumbuh tunas-tunas setelah saya lakukan pemangkasan, dan ini sudah berbunga. Di bagian belakang juga sudah berbunga, dan ini di bagian samping. Inilah hasilnya pembentukan ulang bougainville Singapura koleksi channel Yudi Animasi. Jika baru pertama kali menonton video di channel ini, mohon klik subscribe atau berlangganan pada tombol merah di bawah video ini untuk menunggu video-video berikutnya. Cukup sekian, terima kasih telah menonton channel Yudi Animasi.